Sifat yang pertama, mereka la yastarqun, tidak meminta orang lain untuk meruqyah. Dan ini adalah termasuk kesempurnaan iman mereka. Meminta orang lain untuk meruqyah pada asalnya boleh. Tidak masalah seseorang meminta saudaranya untuk meruqyah dirinya, dia sakit, kemudian meminta orang lain untuk meruqyah dirinya, ya fulan tolong bacakan surat Al-Fatihah pada saya atau ruqyah saya. Pada asalnya boleh dan bukan perkara yang diharamkan. Tetapi orang ini karena tingginya keimanan yang ada di dalam hatinya, dia tidak mau meminta kepada orang lain dan hanya menyerahkan permintaannya kepada Allah Azza wa Jalla. Sesuatu yang boleh sebenarnya dia lakukan, dia tinggalkan. Karena kesempurnaan iman dan percayanya dia sangat kepada Allah Azza wa Jalla, sehingga dia meninggalkan al-istirqa, meminta diruqyah oleh orang lain. Ini sifat yang pertama. Sifat yang kedua, mereka tidak meminta orang lain untuk mengobati dirinya dengan besi panas. Dan pada asalnya boleh, tetapi dia tinggalkan amalan ini, yaitu tidak meminta orang lain untuk mengobati dengan besi panas, karena kesempurnaan iman yang ada di dalam hatinya, tingginya tawakal yang ada di dalam hatinya, sehingga sesuatu yang sebenarnya boleh dia tinggalkan dan hanya bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang ketiga, wala yatatayyarun, dan mereka tidak melakukan tatayyur. Jadi maksud dengan tatayyur adalah merasa sial karena melihat sesuatu atau mendengar sesuatu. Orang Arab dahulu apabila mereka mau safar, mau bepergian, maka mereka melepas burung. Apabila burungnya terbang ke kanan, maka mereka menganggap ini adalah bepergian yang insya Allah yang membawa untung. Kemudian apabila burungnya terbang ke kiri, mereka mengatakan berarti ini adalah bepergian yang sial, maka dia tidak jadi melakukan bepergian. Ini dinamakan dengan tatayyur, yaitu menganggap sial karena melihat sesuatu atau mendengar sesuatu. Dan yang semisalnya adalah tatayyur dengan makhluk-makhluk yang lain, dan hukumnya sama. Kalau tadi orang-orang Arab asalnya mereka bertatayur dengan burung, tapi seandainya ada di zaman sekarang bertatayur dengan melihat makhluk, misalnya dia membuka pintu rumah di pagi hari kemudian melihat orang berkelahi, kemudian dia menganggap bahwasanya hari ini adalah hari yang sial, maka ini juga dinamakan dengan tatayur. Sedang berjalan kemudian ada kucing lewat, orang bilang kalau kucing lewat berarti demikian dan demikian, maka ini juga dinamakan dengan tatayur, menganggap sial sesuatu atau menganggap sial karena melihat sesuatu. Dan ini banyak terutama di daerah kita, dan lain daerah lain ceritanya. Ya, kalau di daerah sana kucing lewat, kalau di sini ular lewat dan seterusnya, dan semuanya sama hukumnya, yaitu dinamakan dengan tatayur. Seorang muslim tidak boleh meyakini yang demikian. Dia harus yakin bahwasanya tidak ada yang mendatangkan kebaikan kecuali Allah, dan tidak ada yang mengusir dan juga menolak kejelekan kecuali Allah Azza wa Jalla. Di dalam hidupnya dia bertawakal hanya kepada Allah, dan yang memberi manfaat dan juga memberi mudarat adalah Allah Azza wa Jalla. Dan Allah tidak menjadikan melihat kucing atau melihat ular atau yang semisalnya sebagai sebab sialnya seseorang. Dari mana dia meyakini bahwasanya kalau melihat ini berarti dia sial? Dari mana dia meyakini kalau burungnya terbang ke kiri berarti dia sial? Yang menciptakan burung adalah Allah, yang menggerakkan mereka adalah Allah Azza wa Jalla. Allah tidak pernah mengabarkannya demikian. Lalu bagaimana seseorang meyakini dan membuat keyakinan sendiri bahwasanya kalau demikian berarti sial, kalau demikian berarti untung? Tatayur di dalam agama Islam adalah perkara yang diharamkan. Bagaimana cara menghilangkannya? Mengingat bahwasanya tidak ada yang mendatangkan kebaikan kecuali Allah, dan tidak ada yang menolak
keburukan dan bencana kecuali Allah Azza wa Jal. Dan tentunya ini perlu perjuangan, karena selama ini mungkin ada di antara kita yang sudah terbiasa untuk menghilangkannya. Di antara yang pertama adalah bertawakal kepada Allah. Kemudian yang kedua adalah kita berusaha untuk melawan perasaan-perasaan tersebut. Jadi kalau ada di dalam hati kita ya perasaan tatayur tersebut, dan kita melihat sesuatu kemudian terbayang-bayang, maka terus kita lawan dan kita tetap melaksanakan hajat kita. Tetap melaksanakan hajat kita, tetap bepergian, tetap jual beli, tetap melakukan yang kita inginkan. Jangan sampai kita mundur dan tidak jadi gara-gara ya bertatayur tersebut, gara-gara dia melihat sesuatu, karena dia mendengar sesuatu, harus kita lawan. Seandainya terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan, maka ketahuilah itu adalah dengan takdir Allah SWT, bukan karena perasaan-perasaan tadi, bukan karena tatayur tadi. Itu semua adalah takdir Allah. Memang takdir Allah demikian.